Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya bersama saya Kristanto ya. Di video kali ini kita akan membuat sebuah placeholder ya. Jadi sebuah placeholder itu untuk sebuah animasi konten kita yang mengambil data dari IP ya. Jadi seolah-olah itu kayak loading ya, loading konten kita. Oke, teman-teman bisa ikutin di GitHub ini ya, RN placeholder ini punya MF Asset namanya ya. Oke, untuk dokumentasinya teman-teman bisa lihat di sini. Cara penggunaannya ya. Jadi di sini cara kalau teman-teman menggunakan Yarn, silahkan install seperti ini ya, Yarn add rn placeholder. Oke, ini untuk contoh codingnya ya, yang simpelnya ini. Nah di sini ada namanya custom animation juga bisa ya. Nah di sini ketika teman-teman bisa menggunakan npm sama ya, menggunakan npm install rn untuk dokumen lengkapnya, klik yang di sini ya. Jadi ada RN placeholder versi 3. Oke, sama ya tadi yang ini ya. Resolnya ada di sini ya. Sebuah gambar kanan kiri dengan line 3 baris ya. Untuk komponen teman-teman di sini dia memiliki 3 komponen ya, placeholder, line sama media. Oke, di sini kalau media, di sini left, di sini right. Sebuah media ya. Ini untuk weight 80% ya. Jadi kalau kita nggak nyebutin yang di tengah ini maka 100% defaultnya. Oke, kemudian kita kembali lagi di ini ya. Nah yang ini. Oke, untuk cara penginstalannya menggunakan npm seperti ini ya, npm install rn placeholder. Di sini saya keinstall versi 3.0.3. Oke, di sini akan saya terapkan sebuah di flatlist ini ya. Jadi video sebelumnya jika teman-teman belum mengikutin video yang ini silahkan diputar ulang ya. Di sini saya hanya meneruskan saja untuk loadingnya ini saya mau ganti dengan pull to refresh ya istilahnya ya. Oke, kita copy di sini, taruh di sini ya. Oke, kemudian di sini kita bikin sebuah variabel konstanta komponen namanya misalnya my placeholder, sebuah function dengan return yang tadi ya, kita copyan yang ini ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita return di bagian app ini, my placeholder ini ya, komponen kita ini. Taruh di sini aja ya, kita tes terlebih dahulu untuk melihat hasil. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita refresh, Ctrl R ya teman-teman di sini ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, dia ada ya seperti contoh yang tadi di dokumentasi ya, jadi seperti ini. Oke, di sini saya akan manipulasi ya, misalnya saya kasih style marginnya saya kasih 10. Oh dia masih bayang ya, Ctrl R aja teman-teman di sini ya. Oke ya, dia ada marginnya ya 10, kanan marginnya kanan kiri atas bawah ya. Oke, kemudian saya akan manipulasi yang ini, reknya saya komentarin aja karena saya nggak butuh. Oke, mengubah animasinya ya. Jadi animasinya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk placeholder yang lain di sini ada namanya ya, cara-cara custom di sini animasi teman-teman klik di sini ya, ada fade, send, overlay, fade, send doang ada, jadi macam-macam tergantung selera teman-teman saja ya. Oke, di sini saya menggunakan send overlay aja, jangan lupa diimpor ya. Kemudian yang ini fade-nya saya ganti dengan send overlay. Oke ya, dia berubah. Jika teman-teman pengen yang send yang ini ya, kita impor lagi ya. Di sini kita delete yang overlay-nya. Oke, seperti itu ya. Ya agak-agak mulusan yang send ya, jadi saya menggunakan send aja. Oke, kemudian kita akan merubah placeholder media ini dengan sebuah size-nya, ukurannya ya istilahnya ya. Jadi kita akan gedein, misalnya ya, di sini teman-teman tinggal return aja sebuah komponen size misalnya dikasih 100 deh misalnya ya. Nah dia akan melebar ya, gede, jadi bujur sangkar.
100, kasih 80 aja ya. Kemudian saya kasih sini style sebuah margin red, saya kasih 5 ya biar ada jarak. Oke ya, dia ada jarak ya antara media ini dengan ini ya. Oke, saya balikin lagi ya placeholder media. Kemudian untuk lainnya di sini saya butuh 2 aja, jadi yang pertama 100. Kalau 100 berarti nggak usah ya, kita pakai yang tengah aja. Sini saya delete aja, yang ini saya kasih 50%, 50 ya. Oke ya, 2. Kemudian untuk ini saya akan manggil di bagian ini, akan merepeat sebanyak 10 ya. Jadi untuk 10 misalnya ada berapa, kita menggunakan flatlist aja ya, yang ini ya kita copy aja, kita akan repeat sebanyak 10. Caranya yang ini dianggap sebagai render item dengan return sebuah ini. Kemudian di sini kita return yang tadi paste. Oke, flatlist ya, rapikan dahulu. Oke, di sini render footer saya hapus, di sini saya kasih i aja ya, index to string. Render item udah, kemudian data shotnya saya dummy aja ya, isinya array 10 dengan isinya array 0 ya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, dia ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang kita pindahkan di app kita ya, jadi ini kan baru dummy ya. Oke, caranya teman-teman masuk ke bagian, oh ya untuk n nya ini ya, jadi dinamik ya, kita menggunakan n ini, jangan dibinding 10 ya. Jadi kalau ada n nya maka dia defaultnya 10, kalau nggak ada ya itu defaultnya 10. Kalau n nya keisi berarti misalnya 5 ya, 5 dia ya. Oke, kita masuk di bagian app kita, kita harus menambahkan sebuah state lagi ya, state lagi dengan nama init, set init. Kita kasih defaultnya true. Oke, di bagian on render ini use effect ini selesai, kita balikin lagi set ini jadi false, yang ini udah. Oke ya, di sini tambahkan footer ini ya, kasih init, dikasih dengan init propertiesnya. Oke, seperti ini, kita masuk ke bagian footernya. Oke, sini tambahkan init. Kemudian yang ini kita nggak pakai ya, ini menggunakan button, saya komentarin terlebih dahulu aja. Oke, di sini kita return jika dia posisinya loading, saya kasih dengan my placeholder dengan n. Jika dia init maka saya kasih defaultnya itu n-nya itu diisi 50, kalau enggak load more ya, jadi saya isi 2 aja. Kalau nggak loading maka 0. Oke, seperti ini ya. Oke, yang ini saya delete. Kemudian kita coba lagi, kita coba refresh ya. Oke ya, dia udah work. Sekarang kita tinggal akan tambahkan sebuah load more ya. Jadi ini kan masih load more ya, belum jalan ya teman-teman. Jadi kita harus mengisi lagi ya. Ya, dia belum ada load more nya kalau ke bawah mentok di 50 ya. Oke, caranya jika teman-teman udah pernah pakai ini ya, di flatlistnya tinggal tambahkan aja sini teman-teman ya, tinggal tambahkan on. Oh ya, di sini saya buang ya yang ini karena nggak dipakai, fetch more sama ininya ya, karena udah pindah di on resist ya. Saya akan pindahkan di sini biar agak ada jeda waktu ya, kasih set timeout misalnya 1500 ya, 1 detik setengah baru dia fetch load ngefetch data ya. Di sini on end reset threshold ya, diisi dengan 0,2. On red on end reset maka mau dikasih dengan fetch data. Udah seperti itu aja teman-teman, jadi otomatis dia akan scroll ke bawah, dia akan load more. Oke, kita coba control R.
Oke ya, dia udah nampak. Kita coba scroll ya, scroll ke bawah ya. Ya harusnya dia load more ya teman-teman ya. Oke ya, dari handphone aja, kalau dari mouse agak susah. Nah dia ada dua ya. Oke ya. Oh ya, untuk listnya ini jadi biar sama, saya kasih style aja teman-teman di sini ya. Stylenya ini yang My Plus holder ini, saya kasih style dia. Oh, yang ini, yang render item ini saya kasih dengan stylenya samain aja ya, style list item ya, yang ini ya. Saya kasih style list item. Oke, coba simpan refresh. Biar balik kita kontrol R di sini teman-teman. Oke. Udah work ya. Coba kita coba scroll. Oke ya. Work, kemudian kita coba lagi yang kedua kalinya. Oke ya. Udah berjalan ya. Oke, sekian tutorial dari saya tentang placeholder di apa implementasikan di flatlist teman-temannya. Jika teman-teman ada yang bingung atau apa, silahkan tinggalkan komentar ya. Oh ya, untuk coding ini teman-teman bisa akses di GitHub saya ya, di Kistanto Pemalang. Ntar saya kasih deskripsi tulisan di bawah ya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.